APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Dan ini adalah komitmen yang sama, dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. Itu tidak mungkin. Nah nanti ya silakan aja dihitung lah. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR tadi.